بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا أدوان الا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى بدل نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ورحمة للمؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فحجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, kaum muslimin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah sekalian? Anda yang di rumah dan mengikuti rutin kita, insya Allah, setiap subuh jam 6 pagi waktu Indonesia, jam 7 pagi waktu Malaysia, Singapura, dan Brunei. Kaum muslimin sebagaimana biasanya dukung program ini dengan senantiasa komentar. Komentar ini bisa bisa dengan ucapan salam ya kita saling memberikan doa dengan salam. Bisa juga menuliskan doa supaya program ini dimudahkan oleh Allah. Bisa juga menyebutkan nama dan dari daerah mana supaya teman-teman yang lain juga bisa bersilaturahmi, bisa saling mengenal. Ini teman-teman dari mana kan gitu dari Brunei kah dari Singapura, dari Malaysia nah, tulis dari mana seperti itu. Kemudian bagi antum yang ikut live ini dan antum adalah praktisi rukyah syariah maka boleh menuliskan alamat ya tapi ingat praktisi rukyah syariah yang betul-betul syar'i dan diutamakan adalah para alumni para alumni yang setelah mengikuti program-program training saya baik di Malaysia ataupun di Indonesia. Tulis nama antum dan nomor kontak dan alamat sehingga nanti orang-orang yang di dekat antum bisa me mendapatkan uh, berkonsultasi seperti itu. Barakallahu fikum Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah program ini akan kita ada pagi jam 6 pagi dimulai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita karena kadang-kadang setan itu akan membisikkan kan gitu membisikan supaya kita ini malas dalam berdakwah supaya kita ini tidur nyenyak ya kan padahal ciri khas daripada orang-orang yang bertakwa itu adalah wabil akhirihum dan mereka adalah orang-orang yang sedikit kali tidur di waktu malam bayangkan malam saja sedikit mereka tidur apalagi siang ya kan makanya Orang yang banyak tidur ini tidak termasuk ciri orang bertakwa. Ya, orang bertakwa adalah dia yang banyak terjaga dan banyak melakukan aktivitas terutama aktivitas yang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, ya. Sebagaimana kita sedikit membahas tentang takwa ya. Kalau antum di rumah punya buku, eh punya Al-Qur'an, maka silahkan dibuka Al-Qur'an dalam surat Al-Imran ayat 133 tentang orang bertakwa. Karena setelah beriman, ya ayyuhalladzina takulloh Hai orang bertakwalah kamu kepada Allah. Dan Rasulullah juga mengatakan ittaqillaha haitsu makunta wa adbi'is sayat alhasanata tamhuha wa khaliqin-nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa ya ittaqillaha bertakwalah kamu dimanapun kamu berada ya wa bin sayatal hasanata dan iringilah setiap amal keburukanmu dengan amal kebaikannya Rasulullah menganjurkan kalau kita berbuat dosa maka dosa ini kita balas dengan amal kebajikan contohnya Umar bin Khattab Umar bin Khattab dahulu ketika dia masuk Islam maka dia ingat tempat-tempat yang dia pernah bermaksiat Kemudian tempat-tempat itu dihancurkan sebagai uh, sebagai bayaran ya kemudian untuk menghapuskan dosa-dosa masa lalunya. Begitu juga Khalid bin Walid ketika dia masuk Islam dia ingin menyerahkan pedangnya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena pedang ini sudah banyak membunuh kaum muslimin. Tapi Rasulullah saw mengatakan pegang pedang ini dan balaslah setiap amal keburukanmu dulu-dulu dulu kamu telah membunuh orang muslim maka jadikan pedangmu itu menjadi Uh, pedang yang akan membunuh orang-orang kafir, kan seperti itu. Hasanin dan uh, pergaulilah manusia, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi ciri khas orang yang bertakwa, ya dia akan menjaga ketakwaannya dimanapun dia berada, ya, tidak bersembunyi di depan umum atau dia sendiri dia tetap menjaga ketakwaannya ya. Yang kedua, dia akan mengiringi setiap amalan-amalan kejelekannya, kesalahannya dengan kebaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa adalah mereka yang punya akhlak yang baik kepada sesama kaum muslimin. Ya, ashidda wa kufar, ruhama ubainahum. Kalau sama orang kufar, orang kafir, orang-orang yang memerangi Islam, mereka tegas. Ya, mereka asyidda, <susur> mereka keras. Ruhama ubainahum tapi mereka saling saling berkasih sayang antara mereka seperti itu itu ciri orang bertakwa. Adapun secara apa namanya takwa secara secara arti istilah maka uh, siapa siapa yang mengerjakan amal ya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa apa yang dilarangnya jadi definisi takwa itu itu menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkainya. Imam Ali ya Ali radhiyallahu anhu mengatakan at-taqwa huwa al-khawfu min jalil wal 'amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Taqwa itu adalah al uh, adalah Al minal jalil rasa takut kepada Allah ta'ala Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah. Takut untuk apa? Takut bermaksiat. Takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada makhluk. Kalau kita takut dengan makhluk kita akan menjauhinya. Tapi kalau kita takut kepada Allah maka justru kita harus mendekat kepadanya ya orang yang takut ini adalah ciri orang yang bertakwa al minal jalil rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala takut atas azabnya takut kalau kita tidak mendapatkan ampunannya takut kalau kita tidak dapat mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ketakutan-ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dada kita itu menunjukkan ketakwaan yang ada di dalam dada karena Rasulullah mengatakan at-taqwa hal takwa itu ada di sini takwa itu ada di dada, ya, di dalam hati. Dan ini mempengaruhi sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah fil jasad mudghah. Idza saluhat saluhal jasad mudghah. Eh uh, kullu wa idza fasad fasadal jasad kullu ala wahyal qalb. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka baiklah tubuhnya. Kalau segumpal daging ini buruk, maka buruklah tubuhnya. Allah <tuh> wahyal itu adalah hati. Hati inilah terletaknya ketakwaan. Atakwa hahuna. Takwa itu di dalam hati. Makanya Rasulullah mengatakan Inna la yang ila suarikum walakum walakin walakinna wala Allah yang ila kulubikum. Allah tidak melihat pakaianmu, tidak melihat bagaimana cara kamu berpakaian, tidak melihat indahnya tubuhmu, kecantikan jasadmu, tapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita. Maka jaga hati. Dan di hati inilah letaknya keimanan, di dalam hati inilah letaknya ketakwaan kepada Allah. Al-khawfu minal jalil, kata Ali bin Abi Thalib. Takwa itu adalah yang pertama, adalah takut di dalam hati. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala di situ mencantumkan di antara ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa dzikrallahu uh, wajilat kulubuhum. kalau disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Kenapa ada bergetar? Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya karena di dalamnya ada khauf dan mahabbah, ada kecintaan. Ada rasa takut dia kepada Allah sehingga rasa takutnya kepada Allah kalau disebut nama Allah bergetar hatinya ketika ada suara azan Allahu akbar Allahu akbar maka seluruh makhluk bergetar hatinya ketika di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah ketika dalam hatinya ada rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya wa idza wajilat qulubuhum kalau disebut nama Allah bergetar hatinya makanya kalau antum pernah ke Arab ya saya umroh yang terakhir itu, subhanallah, kita punya mutawif, itu orang Medan. Orang Medan itu pantang diusik sikit langsung marah dia, ya saya, saya orang Medan, gitu ya. Saya tahu betul karakter orang Medan, kalau dia uh, tersinggung sikit dia akan marah. Jadi dalam keadaan pakaian ikhram, nah, subhanallah, memang ini ujian luar biasa, ya, ujian luar biasa. Jadi, Orang-orang Arab ini sengaja pancing-pancing kita marah kalau kita pakai imr ihram. Sengaja mereka ganggu. Maka kemudian Mutawif ya sahabat saya di orang Medan ini dia marah ya. Kemudian marah itu orang Arab itu pun marah mau bergaduh. Kalau orang Arab mendinginkannya mudah bukan macam orang Indonesia, orang Medan. Ya. Kalau orang Arab dia marah macam manapun sebut saja sallu ala nabi. Maka dia langsung diam. Ya Allahumma salli ala Muhammad. Gak jadi marah. Subhanallah. Seperti itu. Ya. Jadi al-khawf minal jalil. Ketika disebut nama Allah. Ittaqillah. Makanya zaman Rasulullah s.a.w. Kalau ada seorang sahabat itu. Ya satu ketika pernah. Saat dua kelompok sahabat yang saling cabut pedang mau berperang. Maka kata Rasulullah mengatakan hanya mengucapkan ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, maka pedangnya langsung disarungkan lagi. Artinya ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya karena adanya rasa takut kepada Allah. Kemudian takwa itu uh, at-taqwa huwa al minal jalil wal amalu tanzil. Kemudian mengamalkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi dia orang bertakwa ini adalah orang yang paling mengamalkan isi Al-Qur'an. Kalau sudah Al-Qur'an berbicara sami'na wa ata'na. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan la fihi hudan kita muttaqin. ya Kitab Al Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa orang bertakwa akan menjadikan Kitab Suci Al Qur'an sebagai petunjuk kehidupannya nggak ada yang lain kalau sudah Al Qur'an mengatakan Al Hadis mengatakan maka dia akan pegang uruk ya pegang dengan kokoh makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan nanti di akhir zaman ada ujian-ujian keimanan kamu. Hari ini kita diuji dengan keimanan. Maka gigitlah iman itu dengan gigi gerahammu. Ya, sekalipun kita terseret, sekalipun kita harus hancur, maka gigitlah ya, keimanan itu dengan gigi geraham kita karena ujian nanti akan begitu besar. Subhanallah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengamalkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Rasulullah mengatakan, "Taraktu amro ini Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu Kalian tidak akan pernah tersesat untuk selamanya. Lan abadan. Kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya kalau kamu berpegang teguh atas dua perkara ini. Apa itu? Kitabullah kitab Allah Al Quran was Nabihi dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya makanya kalau kita mau hidup kita lurus hidup kita penuh dengan keimanan hidup kita penuh dengan ketakwaan gimana supaya sabar ya ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ujian panduannya semuanya ada di sini. Jadi ketika antum diuji dengan rasa sakit kemudian ada Bisikan dalam hati ya Allah Kenapa engkau uji aku? Aku kan selalu beribadah kepadamu Aku kan selalu melakukan ketaatan kepadamu Ketika ada bisikan itu Dan kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan Maka kita akan tenang Jangan takut, jangan khawatir kalau kamu beriman Artinya kalau kita beriman, gak ada yang perlu kita risaukan Ujian yang Allah berikan, sakit yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan itu adalah panen pahala buat kita untuk bekal akhirat kita. Makanya Rasulullah mengatakan ajaban li amril mukmin innahu amrhu kullahu khair. Sungguh ajaib perkara orang mukmin, kalau dia apa? seluruh perkaranya itu baik. Ya. Walisadhalika li in lil mukmin hal tersebut tidak di tidak Allah berikan kecuali hanya kepada orang-orang mukmin saja. Kalau dia ditimpa musibah dia bersabar maka dia adalah seorang mukmin yang terbaik. Kalau dia dikasih nikmat kemudian dia bersyukur maka dia menjadi mukmin yang terbaik. Itu makanya Rasulullah mengatakan ajaban li amril mukmin innahu amruhu kullahu khair. Sesungguhnya semua perkaranya baik. Dikasih musibah itu adalah kebaikan untuk dirinya. Dikasih nikmat itu adalah kebaikan untuk dirinya. Semuanya yang Allah berikan adalah kebaikan. Itu sehingga mengatakan ajaban li amril mukmin, masya Allah. Jadi kalau ada iman dalam diri kita, ada takwa dalam hati kita, maka tidak ada kerisauan yang akan kita hadapin dalam menjalankan kehidupan ini, termasuk ketika Allah uji kita dengan rasa sakit. Ya, ketika kita rasa sakit, kemudian kita merasa bahwa sakit ini kenapa berat sekali? Ujian ini kok berat sekali? Saya sudah sakit selama 30 tahun, Ustadz. Ya, apa dosa saya? Apa kesalahan saya? Ketika kita mempertanyakan hal tersebut, bukalah Al-Quran. Ya, apa kata Al-Quran? La <tik> yukallifullahu illa us'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kecuali ujian itu sesuai dengan kemampuanmu. Kenapa kamu yang dikasih penyakit selama 20 tahun? Kenapa kamu yang dikasih penyakit selama 30 tahun? Karena Allah melihat ada potensi luar biasa atas kesabaran yang ada di dalam dadamu, Ya, mungkin kalau penyakit ini dikasih sama orang dia nggak sabar. Mungkin kalau penyakit yang kita derita selama 30 tahun, 40 tahun dikasih sama orang lain, mungkin dia sudah mati bunuh diri. Sehingga dia melakukan perbuatan yang lebih mungkar. Tapi ketika Allah titipkan penyakit itu kepada kita, kita bisa bersabar, Masya Allah. Ya, maka ambil hikmahnya. Makanya ketika kita kembalikan kepada Al-Quran Semua masalah akan selesai Ya Ketika kita dikasih penyakit Selama bertahun-tahun kemudian kita bertanya kepada Allah Ya Allah kenapa saya Kenapa enggak orang lain Ingat Kalau kita kembali kepada Al-Quran Al-Quran berbicara Apa kata Al-Quran bisyai'im minal wal Wa minal amwali wal wa basyiris sabirin alladzina idza asabat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sungguh kalian akan aku timpakan musibah ini secara umum bahwa seluruh manusia setiap manusia itu pasti akan mendapat uj ujian dari Allah wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' ya Allah akan timpakan kepada kamu ujian ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, ya dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Allah akan uji setiap orang pasti. Ya. Jadi kita diuji orang lain diuji. Jangan ketika antum melihat saya, Yusuf Eri, ya trainer rukyah syariah selalu memotivasi orang untuk bagaimana sabar, 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 sabar. Sampai kapan Ustaz sabar? Ya sabar. Sampai kapan Ustaz sabar lagi? Ya, seperti itu. Karena nggak ada cara lain kecuali bersabar atas ujian yang Allah berikan. Kenapa? Karena masing-masing setiap orang diuji, termasuk saya. Jadi jangan lihat bahwa saya oh Ustaz Eri kan apa trainer selalu mengajak orang kepada kebaikan, selalu mengajak orang kepada sabar, mungkin beliau tidak dapat ujian, tidak juga. Saya juga mendapatkan ujian sama kita. Ya. Jadi ini rumusnya dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah. Ya. Sungguh kalian akan diuji dengan ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Itu ujian yang Allah pasti akan berikan kepada setiap hamba. Ya. Tapi ada orang yang tidak bersabar, ada orang yang bersabar. Kenapa dia tidak bersabar? Karena tidak beriman. Kenapa dia tidak bersabar? Karena dia tidak meyakini, tidak menjadikan Al-Quran hidupnya. Ya, antum baca Al-Quran. Ya, kemudian renungnya, pahami maknanya, pahami tafsirnya. Insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Mengapa ketika diuji, ya baca Al-Quran. Ya, pahamin artinya. Maka insya Allah kita akan mendapatkan nasihat-nasihat dari Al-Quran tersebut wa sabirin. Berikanlah kabar gembira kata Allah dengan kepada orang-orang yang sabar itu. Siapapun yang sabar di antara antum, Allah berikan kabar gembira. Masya Allah. Kalau Allah yang ngasih kabar gembira, ya, gimana kita nggak percaya? Hari ini kita musim corona, disuruh duduk di rumah. Kita menunggu kabar dari kerajaan pemerintah kita. Kapan boleh keluar rumah? kan gitu. Kapan boleh bekerja lagi? Saya ini udah pengen kerja. Kapan saya pengen saya jadi cek? Saya pengen mengajar. Saya pengen sekolah rindu saya dengan bangku-bangku sekolah. Seperti saya, saya rindu bisa berada di di majelis-majelis training. Ya rukyah syariah motivasi islami. Saya keteringin duduk di depan pentas. Ya, tapi kita menunggu kabar wabashir sobirin. Ya, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapapun di antara Anda yang bersabar, maka Allah berikan kabar gembira. Siapa orang sabar itu? Yaitu qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang yang sabar. Ya. Dan untuk mendapatkan kesabaran ini, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebelumnya mengatakan Ya ayuhaladina amanustainu bis sabri was Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Jadi ketika kita diuji dengan ujian yang berat, ketika kita diuji dengan sakit yang berat, justru yang harus kita lakukan adalah mendekat kepada Allah. Inilah uh, apa namanya makna daripada ayat ini. Yaiwaladina amanustainu mintaklah pertolongan kepada Allah bis dua sholat dengan sabar dan sholat ujian itu pasti siapapun akan diuji oleh Allah ya tapi mau bersabar atau tidak itu adalah pilihan kita iman akan menjadikan sabar dan sholat sebagai jalan dia untuk mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala sholat ya wasta'inu maka kuatkan salat kita ya kalau selama ini mungkin salat kita masih terkurang tidak tepat waktu maka usahakan tepat waktu kalau selama ini kita salat masih sendiri maka usahakan lima waktu kita berjamaah kepada Allah Subhanahu wa taala ini baru orang-orang yang betul-betul sabar bukan sabar kemudian dia melakukan kemaksiatan itu namanya dia lalai daripada perintah-perintah Allah, lalai daripada petunjuk Al-Qur'an. Orang-orang yang sabar seperti ini, wa basyirish sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka dengan apa? Dengan ampunan Allah dan jannah yang mengalirnya di bawahnya sungai-sungai. Ya. Surga yang apa ciri-ciri surga untuk orang-orang yang bertakwa adalah yang di bawahnya terdapat sungai-sungai. Anda sudah tahu belum? Ada empat macam sungai di, di akhirat nanti, di surga nanti. Yang pertama adalah sungai min asinin min min main asinin. Yang pertama adalah sungai yang mengalir airnya jernih dan tidak pernah berubah warna. Ya, kalau dalam hadisnya air itu sampai kerikil-kerikil yang di dasar lautan itu nampak dan kerikil yang terbuat dari mutiara, masya Allah, mutiara, ya berlian, yang sangat mahal sekali kalau di, di, di dunia. Tapi nanti di akhirat, ya sungai-sungai itu kerikil-kerikil terbuat dari mutiara. Yakut wal marjan. Yakut dan marjan itu adalah mutiara yang paling mahal di dunia ini. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, min labanin lam yetaghayar ta'muhu. Ada sungai yang airnya mengalir, yang airnya terbuat dari susu yang tidak pernah basi. Ya, susu nggak pernah basi. Masya Allah. Dan itu mengalir seperti sungai. Kemudian min lisharibin. Yang ketiga sungai yang mengalir yang airnya itu terbuat dari khomriladzatin lisharibin sangat nikmat sekali rasanya kata Allah. Ya bagi antum yang hari ini menahan diri untuk minum sesuatu yang haram, bagi antum yang hari ini menahan diri untuk maka nanti di akhirat di surga Allah siapkan sungai khomrin ladatin lisharibin yang airnya terbuat dari khamr yang sangat nikmat sekali. Yang keempat min asalim musafa sungai yang keempat adalah sungai yang mengalir airnya terbuat dari madu asalim musafa madu yang tersaring asli buatan Allah langsung bukan dikumpulkan oleh lebah-lebah. Masya Allah. Barakallahu fikum kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Uh, Imam Ali mengatakan yang pertama tadi al khawfu min jalil wal amalu bit wal qana'atu bil qalil ah dengan yang sedikit orang bertakwa dia kona'ah qana'ah kona ini apa qana'ah ini menerima atas apapun yang Allah berikan dikasih kebaikan dia bersyukur dikasih keburukan dia bersabar inilah orang bertakwa qana'atu bil qalil qana'ah sedikit menerima apapun ketentuan yang Allah berikan usaha kita ya usaha, ikhtiar kita ya ikhtiar, ya. Tapi apapun yang Allah berikan kepada kita maka itulah bagian kita dan dia konaah menerima. Nah inilah ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian yang keempat wal istighadul liyaumir mirrohil. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu mempersiapkan diri untuk hari akhir, ya, hari akhir menuju apa? menuju, menuju surga. karena sebetulnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kampung kita yang sebenarnya adalah surga. ingat ya, ya, Nabi Adam sebagai apa namanya nenek moyang kita tinggalnya di surga. Nabi Adam Hawa. Seandainya Nabi Adam dan Hawa tidak digoda oleh iblis sehingga dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan akhirnya Allah murka dan mengusirnya ke dunia, niscaya kita akan tinggal di surga, ya? Karena kemaksiatan manusia atas godaan orang apa uh, syaitan atas godaan iblis maka kemudian kita diusir dan kita tinggal di dunia ini bersusah payah seperti itu. Barakallahu fiikum. Jadi Orang bertakwa adalah mereka-mereka yang senantiasa mempersiapkan diri untuk hari akhir. Makanya Allah mengatakan, Ya ayuhalladzina amanu wal tandur nafsum ya ayuhalladzina amanu takullah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighat ya hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah masing-masing di antara kamu melihat merenungi Ma bermuhasabah atas apa-apa persiapan yang sudah mereka lakukan. Apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat kita? Hmm? Apa yang sudah kita siapkan untuk hari akhirat kita? Berapa kali kita menghafalkan membaca Al-Quran dalam setiap hari? Berapa kali kita menghutamkan Al-Quran? Berapa berapa ayat yang sudah kita hafalkan? Ya berapa berapa ayat yang sudah kita amalkan dari Al-Qur'an? Sudahkah kita bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita? Padahal kita bawa bahwa ujian itu adalah yang ujian yang Allah berikan itu adalah ujian untuk kesabaran. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam jannah, sedangkan kamu belum diuji dengan ujian? Jadi iman ini perlu diuji. Maka bersabar. Ya, kalau Anda bersakit, maka bersabar, maka kemudian tingkatkan iman dan takwanya sehingga Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan keluar dari pintu apa namanya dari setiap masalah yang kita hadapi. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buka pintu ya, pintu apa namanya? Uh, Allah akan buka pintu jalan keluar ya Allah akan bukakan jalan keluar dari setiap masalah yang dia lakukan Dan Allah akan memberikan kepada dia rizki dari pintu yang tidak pernah dia sangka-sangka Ini janji Allah Walau anna ahlal Qur'an wa La alaihim minas sama'i wal penduduk-penduduk negeri itu Mau beriman dan bertakwa kepada Allah Allah akan bukakan pintu berkah dari langit Allah bukakan pintu berkah dari bumi Maka tinggal mengimani Bagaimana kita menjadikan orang Menjadikan pribadi kita Pribadi yang beriman dan bertakwa Di rumah kita dan keluarga kita Ya sekiranya keluarga kita Family kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya pintu langit akan membuka pintu keberkahannya, bumi akan membuka pintu keberkahannya untuk kita semua. Maka jadilah orang bertakwa. Bagaimana supaya kita menjadi orang bertakwa? Antum, baca dalam surat Al-Imron ayat 133, kemudian 34, kemudian 35 ya maka antum akan mendapatkan ciri orang bertakwa itu bagaimana oke okay, perhatikan saya bacakan ya samawati wal lil muttaqin dan bersegeralah kamu berlomba-lombalah kamu untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala wa samawati wal dan surga yang Allah siapkan yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi lil yang Allah siapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Saya yakin antum yang hadir di sini, yang mengikutkan kajian live ini, belum ada yang pernah keliling dunia. Ya, dunia ini begitu luas. Tapi Allah Subhanahu wa taala persiapkan jannah untuk orang yang bertakwa sebesar dunia dan akhirat. Dunia dan dan uh, langit langit dan bumi masya Allah besar uaidadil muttaqin Allah siapkan untuk orang yang bertakwa siapa mereka orang bertakwa Allah lanjutkan Alladzina yunfikuna fis wad wal qadibinal wallahu yuhibbul muhsinin Orang yang bertakwa itu adalah yang pertama alladzina yunfikuna fis mereka adalah orang-orang yang gemar bersedekah baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Sekarang musim corona Ustadz, Musim corona kami nggak kerja Gimana kami bersedekah Justru ketika musim corona kita bersedekah Itu menunjukkan kita orang yang bertakwa Karena Allah mengatakan Yaitu orang-orang yang senantiasa bersedekah Baik dalam keadaan sempit Ataupun dalam keadaan lapang ya Maka perbanyak sedekah kaum muslimin Saya di lembaga saya islah kami juga menerima ya ambil zakat siapa yang mau sedekah siapa yang mau infak ya nanti bisa disalurkan insya Allah dan hari ini nanti bulan Syawal saya akan mendirikan pesantren di di Langkat ya di Langkat di Sumatera Utara ya uh, di lahan 2 hektar kita sudah punya tanah wakafnya dan bagi antum yang mau menanam saham karena setiap amal kebaikan yang nanti akan terjadi di pesantren ini pondok tahfidz ini maka insya Allah akan mengalir kepada antum. Antum mati, ya pahala itu tidak terputus selama harta antum sudah ditanam di situ, walaupun hanya satu bata, walaupun hanya satu bata, satu bata itu uh, harganya hanya seribu sampai dua ribu rupiah saja. Ya, kalau itu ditanam untuk menjadi bangunan pondok tahfidz Al-Qur'an, kalau nanti santrinya ada seratus Seratus orang membaca Al-Quran Seratus orang menghafal Al-Quran Itu pahalanya akan mengalir ke kita semua Maka kemudian ketika kita mati pun Maka pahala itu akan terus berkucuran Berkucuran, berkucuran Sekalipun kita sudah tidak bisa melakukan amal Masya Allah Ya ini ciri orang bertakwa Kemudian Orang yang bertakwa berikutnya Ciri-cirinya adalah orang-orang yang bisa menahan amarah Ya Bisa menahan amarah jadi tidak gampang marah. Ya. Orang yang marah ini punya hati punya oh, punya penyakit hati sehingga dia perlu diruqyah. Wal al wal afina kemudian bisa memaaf. Antum yang merasa disihir Dizolimi dengan sihir, merasa dizolimi oleh kejahatan setan, maafkan, jangan marah dan maafkan ya kebanyakan pasien saya yang ketika saya rukyah kok nggak sembuh sembuh hatinya ada amarah ya makanya salah satu pintu masuknya setan ke dalam tubuh manusia adalah marah ya marah yang tidak terkendali makanya hilangkan amarah wal kalbimenal wal afina anin nas kemudian mudah memaafkan kesalahan kesalahan orang lain berarti tiga ya pertama sedekah yang kedua tidak gampang marah. Yang ketiga mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah amalan luar biasa dan ini adalah ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Berikutnya, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarlallaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wahum hum ya'lamun yaitu orang-orang yang apabila dia melakukan dosa anfusahum, atau dia menzolimi dirinya sendiri ya dia ingat kepada Allah kemudian dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ciri khas orang bertakwa itu ada empat yang pertama adalah mereka-mereka yang senantiasa bersedekah baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang mereka adalah orang-orang yang bisa menahan amarah ketika pemerintah suruh lockdown dodok di rumah jangan keluar jangan beraktivitas kalau dia sabar dia dodo dia taat perintah ini orang sabar ini orang yang tidak gampang marah ya jangan langsung marah emosi menganggap bahwa kita dikekang ya kalau kita marah kita tidak masuk pada ciri orang bertakwa kemudian maafkan, kesalahan-kesalahan saudara kita ya baik itu yang mereka sengaja ataupun yang tidak kita, tidak mereka sengaja sudahlah itu bukan urusan kita nanti ada jawabannya di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala maka serahkan kepada Allah yang keempat wa idza ya idza fa'alu aw anfusahum fastagbaru yaitu orang-orang yang kalau dia buat dosa dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan inilah ciri-ciri orang bertakwa ya empat berarti dalam surat Al Imran dalam surat-surat yang lain ada lagi nanti kita kaji ada dalam surat Al Dariyat dalam surat Al Ad Dariyat ada dua tambahan lagi yang pertama wabil ashariu orang bertakwa itu adalah orang yang kalau malam dia sedikit waktu tidurnya artinya dia tahajud dia sholat malam ini ciri orang bertakwa juga. Wabil Kemudian pada waktu-waktu menjelang subuh, dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah uh, Sedikit kajian yang saya berikan Kemudian kita akan tutup dengan Dengan Rukyah Antum yang kemarin sudah mengikuti program ini Ya Masya Allah Ya siapapun yang mengikuti Saya sarankan untuk menulis nama dan dan apa namanya dari mana alamat sehingga kita saling silaturahmi ya mungkin antum di sebagian antum belum mengenal saya mungkin saya juga belum mengenal antum ya setidaknya kita walaupun tidak pernah berjumpa tidak pernah bersalaman tidak pernah bertetap muka kita mengenal di dunia maya di media Facebook ini dalam kajian-kajian yang saya sampaikan ya dan kemudian insyaallah ya dengan antum aktif komen like saya akan mengenal antum. Dan nanti di akhirat kelak, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya rezeki ya berupa ampunan, keridoan. dan bisa masuk ke dalam surga dan ini yang selalu kita doakan, maka insya Allah saya akan mengenal antum. Ya Allah, sahabat-sahabat di saya di Facebook ya Allah. Kalau mereka betul-betul beriman kepadamu dan tidak mensekutukanmu kepadamu ya Allah, maka hamba mohon kepadamu ya Allah, kumpulkan hamba kepada mereka, ajak mereka kepada saya, Ajak mereka bersama saya untuk sama-sama bergandengan tangan untuk masuk ke dalam surga. Begitu juga antum, ya. Antum kenali saya. Ya. Setidaknya ingat nama saya, Eri Abdul Rahim. Ketika antum masuk ke dalam surga dan belum menemukan saya, tanya, "Ya Allah, saya dulu mengenal, ya, ada seorang praktis rukyah syariah namanya Eri Abdul Rahim yang setiap pagi live selalu membagi ilmu, selalu membagi sedikit ilmu yang dia miliki. Saya mengenal beliau ya Allah, maka saya memohonnya Allah, tolong ajak dia ya Allah bersamaku masuk ke dalam syurga, masya Allah. Inilah keberkahan makanya setelah kita bertakwa, Wa kunu ma as ma'asodikin kata Allah dan berkumpullah kamu dengan orang-orang yang sodik, orang-orang yang hatinya jujur dalam keimanan, jujur dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum ya. Ya saya sarankan walaupun antum tidak punya bahan untuk dicatat di sini. Setidaknya antum tulis salam, kita saling salam itu kan mendoakan ya. Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kamu semuanya. Jadi, kita saling mengucapkan salam untuk orang-orang yang ikut dalam live kajian live ini. Dan insyaallah, antum uh, catat ya bahwa kita akan live setiap pagi jam 6 untuk waktu Indonesia, jam 7 untuk waktu Malaysia, setiap pagi, setiap pagi ya. Nah, seperti itu, Barakallahu fikum mudah-mudahan Allah. Allah berikan kepada kita keistiqomahan. Kemudian ada yang bertanya Ustadz, kalau misalkan mau ikut apa namanya sumbangsih dalam dakwah ini gimana? Ada nggak? Ada ya. Cara antum kalau mau melakukan sumbangsih dalam dakwah ini sehingga antum nanti mendapatkan pahala dari setiap live saya yang lakukan, yang saya lakukan dakwah yang saya lakukan ini bisa memberikan fasilitas dakwah seperti mungkin. Kita memerlukan kamera, kita memerlukan kabel, kita memerlukan komputer, laptop supaya nanti, kalau ini kan satu sisi. Kalau kita punya kamera misalkan tiga, maka nanti uh, akan dilihat dari beberapa sisi. Dan itu nanti lebih hidup, lebih atraktif, dan Antum tentunya lebih, insya Allah, lebih akan men, uh, menikmati kajian-kajian yang saya sampaikan ini. Barakallahu Jadi, insya Allah, kita menerima wakaf daripada wakaf alat-alat dakwah. Jadi, bagi Antum yang sekarang mendapatkan misalkan punya rizki lebih, bingung mau di taruh kemana rizkinya ini, maka silahkan ber, berdonasi untuk alat-alat uh, dakwah kita, kita juga per perlu uh, beberapa ya karena hari ini kita bisa live dari satu channel saja macam ini di page saja, padahal di, ada yang di akun dan tidak di page kemudian kita juga pengen sebetulnya satu kali live, juga masuk ke youtube, sehingga orang juga bisa menikmati dari youtube, seperti ini. barakallahu fikum Oke, okay, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jawab dulu dua pertanyaan pertama. Oke, okay. assalamualaikum ustaz, mau tanya, cara menyapih anak menurut tata cara Islam karena kalau di kampung saya masih memakai adat uh, daerah, menyapih anak dalam Islam, dalam Islam itu anak dia memiliki hak penyusuan selama dua tahun, dua tahun ya. Jadi setelah 2 tahun baru disape. Bagaimana cara menyapenya ya sudah dipisahkan saja dia. Ya, tidak perlu ada ritual-ritual tertentu. Ya, sebetulnya bagaimana kita lepaskan saja insya Allah seperti itu. Maka ini diperbolehkan. Kemudian untuk mengganti susu asi itu apa? Bisa menggunakan herbal-herbal yang direkomendasikan oleh Rasulullah seperti madu, kemudian kurma. Ya, jadi bagaimana cara buatnya? Kan kalau di kurma, anda bisa buat sari kurma dikocok dengan air hangat kemudian diminumkan kepada anak dan insya Allah ini bisa menjadikan pengganti asi seperti itu. Begitu juga jam, madu, madu insya Allah luar biasa sangat bagus sekali ya seperti itu. Berikutnya salam Ustadz. Sama nggak pahala kita mengislamkan jin ketika rukyah dengan kita dakwah islamkan manusia? Apakah niat yang benar yang seharusnya ada untuk kita memahami atau mendalami ilmu ruqyah? Apakah ketika kita merukyah seseorang kemudian kita bisa berdialog dengan jin kemudian kita bisa mengislamkan dan kita mendapat pahala manusia, sebagaimana kita mengislamkan manusia? Insya Allah pahalanya sama. Kenapa? Karena jin dengan manusia mukallaf. Dia punya kewajiban yang sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga ketika kita berdakwah kepada jin merasuki tubuh manusia dan kita berdakwah dan dia masuk Islam, maka ketika dia menjadi mukmin yang sejati, jin Islam yang betul-betul taat kepada Allah, kita akan mendapatkan pahala dari hidayah yang dia dia terima dari kita. Ya, seperti sebagaimana kita berdakwah kepada manusia insyaallah. Ya makanya Uh, Ibnu Qayyim al-Ibnu uh, Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau mengatakan bahwa ketika berdakwah, hal yang paling wajib dilakukan ketika uh, meruk melakukan rukyah adalah satu kewajiban bagi kita berdakwah kepada jin yang merasuki tubuh manusia. Tapi ini khusus untuk jin yang merasuki tubuh kita. Tubuh manusia, tubuh pasien kita. Enggak kita cari-cari di gunung-gunung, kita datang ke gunung, kita datang ke ke apa, ke tempat-tempat yang menyeramkan itu nggak boleh ya tidak boleh hanya oh, khusus jin yang masuk ke dalam tubuh uh, pasien kita saja yang kemudian bisa kita uh, masukkan Islam dan dakwahin seperti itu ya sekali lagi kepada teman-teman nama dan dari mana Insya Allah program kita ini akan diadakan setiap pagi jam 6 pagi sampai jam 7 pagi ya ya temanya adalah Uh, rukyah syariah, bincang rukyah, konsultasi dan dan terapi karena nanti di akhir sesi saya akan bacakan ayat-ayat rukyah ya syifa. Uh, pertanyaan terakhir yang saya jawab setelah ini saya akan lakukan rukyah. Jadi yang yang antum di rumah yang ingin mendengarkan ayat-ayat rukyah yang saya baca, siapkan plastik karena nanti akan terjadi muntah. Kemudian siapkan air. Air dalam botol bisa atau dalam gelas. Nah, Baca sama-sama kemudian diminumkan untuk mengakhiri sesi terapi. Ya, jadi saya bacakan ayat-ayat rukyah, kemudian nanti di akhir sesi kita akan baca sama-sama air yang sudah kita siapkan untuk kemudian nanti setelah setelah kita tutup om ya nanti nanti insya Allah akan terjadi reaksi muntah-muntah untuk mengeluarkan detox daripada penyakit-penyakit yang kita kita rasakan seperti itu. Barakallahu fiikum. Pernah jadi pasien ustadz ketika di Kuala Lumpur, ya. Masih minum air ruqyah dari ustadz, saya senantiasa menambah air ruqyah jika sudah separuh. Kesakitan masih ada lagi di sebelah kiri badan, tapi sudah berkurang. Ya, gangguan pusing di kepala ada lagi, tapi sudah tidak kerap. Alhamdulillah, jadi air ruqyah yang, yang sudah kita buat nanti. Kalau antum siapkan di botol, kemudian nanti saya akan ajarkan kita rukyah sama-sama air itu, kemudian kita sama-sama berdoa dan kita mendoakan semua sahabat-sahabat yang hari ini ikut live agar doa-doanya dikabulkan dan air itu menjadi wasilah dia kesembuhan untuk dirinya. Kita sama-sama berdoa. Jadi kita menggabungkan doa-doa kita bersama. Kalau kita doa sendiri kan bisa dikabulkan bisa tidak. Tapi kalau ada 70 yang hadir live sekarang ada 90 orang semuanya mendoakan saudara-saudaranya yang ikut live ya yang kemudian merukia air dan air ini diminum maka insya Allah ya dari antara 90 orang mungkin ada satu orang saja yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya maka insya Allah sudah cukup untuk menyembuhkan penyakit kita biidnillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya jadi air itu nanti kalau sudah habis setengah bisa ditambah habis setengah ditambah lagi habis setengah ditambah lagi seperti itu ya jadi air nih Air kalau kita siapkan di botol, besok saya sarankan siapkan air di botol. Bisa air botol apa namanya, 20 liter itu ya. Kemudian buka tutupnya, nanti kita akan rukyahkan, sama-sama kita rukyahkan. Kemudian kita doakan dan air itu dikonsumsi. Kalau habis setengah tambah lagi, habis setengah tambah lagi. Dan setiap live kita kalau bisa air itu dibawa lagi. Jadi air yang sama dibawa sudah ditambah penuh dibawa, kemudian nanti kita kan akan rukyah setiap pagi. Seperti itu. Maka insya Allah ini akan berkhasiat dan akan uh, menjadi manfaat bagi kesembuhan kita insya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian, uh, Senantiasa dibisik. Senantiasa dibisik dalam kepala, Memakai hamun kepada Allah. Apa solusinya? Terima kasih. Sama ya. Solusinya sama. Yang pertama mendengarkan ayat-ayat rukyah. Yang kedua membacakan ayat-ayat rukyah yang keempat saya sarankan untuk mengkonsumsi herbal yang sudah di Rukyah. ini herbal racikan saya namanya herbal hijrah ya dan ini sudah kombinasi dari beberapa herbal dan ini sangat rekomend sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan jin dan sihir ya nanti silahkan uh, yang mau beli dipesan seperti itu Barakallahu fikum Oke kita akan akhiri sesi kali ini dengan Rukyah ya sekitar mungkin 10 menit, sudah siapkan ya plastiknya kemudian air nanti di akhir sesi kita akan rukyah airnya seperti itu barokallahu fiqum oke okay. ketika saya bacakan Al-Quran yang pertama dengarkan simak ayat-ayat rukyah saya dengan khusus yang kedua jangan ikutin bacaan saya dengar saja yang ketiga fokus pada anggota tubuh yang sakit yang keempat telapak tangannya diletak di perut, di dada, atau di anggota tubuh yang sakit. Tapi saya sarankan di perut dan di dada. Sambil ditepuk-tepuk. Kemudian ditepuk-tepuk juga di anggota tubuh yang sakit. Sambil mendengarkan ayat-ayat rukyah yang saya bacakan. Kemudian nanti sesekali ditarik ke leher dan dibuangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dibatukkan. <tuh> Seperti itu. Dibatukkan tuh apa? Supaya termuntah dan keluar. Barakallahu fikum. Kita mulai ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيدكم بكلمات الله التامة من كل الشيطان وهامة ومن أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله أركيكم والله يشفيكم من كل شيء يؤذيكم ومن كل عين هاسد اذا حسد بسم الله أركيكم والله يشفيكم من كل شيء يؤذيكم ومن كل عين هاسد اذا حسد بسم الله أركيكم والله يشفيكم من كل شيء يؤذيكم ومن كل عين هاسد اذا حسد اللهم أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اذهب الباس رب الناس اشفي وانت الشافي كشف ان يغادر سقما اللهم اذهب الباس رب الناس اشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير واي بانسا تشين ساي ingatkan kepada kalian untuk bertaubat kepada Allah dan keluarlah kalian dari tubuh saudara-saudari saya Apapun alasan kalian masuk ke dalam tubuh kami, maka itu adalah alasan kezoliman. Bertobalah kalian kepada Allah dan kalian diciptakan bukan untuk hal yang sia-sia. la -sia. Kalian diciptakan bukan untuk hal yang sia-sia. Dan kelak kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Wa wal Tidak Allah ciptakan jin dan manusia. kecuali mengabdi kepada Allah beribadah kepada Allah maka bertaubat kalian kepada Allah jangan ikuti perintah dukun dan keluar kalian dari tubuh kami la haula wala quwata illa billahil aliyil azim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ukhrij ya Allah keluarlah kalian bertaubatlah kalian kepada Allah bawa penyakit kalian dari tubuh-tubuh kami اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم syaratannadhina an'amta amin oke okay, ditepuk di, di perutnya ditepuk di dadanya oke okay, kemudian bisa dikeluarkan ya melalui muntah bismillahillahi allahhu dibatukkan oh, oh, oh. terus dibatukkan terus dibatukkan supaya muntah saya bacakan dan terus dibatukkan ya supaya termuntah. A'udzu minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar wahai Musa Allah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين Amin. Woi bangsa Jin bertobatlah kepada Allah dan keluar. Apapun alasan kalian masuk ke dalam tubuh kami, maka itu adalah kezoliman. Dan kelak di akhirat kalian akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kalian lakukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal wasir Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Ukhruj Allah, Keluar, keluar dari mulut, keluar dari mulut. Dibatukkan yang sudah mulai terasa panas, mual, dibatukkan terus, dibatukkan. Terus dibatukkan. La haula wala quwata illa billahil aliyil Terus dibatukkan. Sambil ditepuk-tepuk perutnya, sambil ditepuk-tepuk dadanya, kemudian ditarik ke leher dan dibuang. Saya lanjutkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْكِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَى هُدًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Ukhrut Yadu Allah Ingatlah kalian, wahai bangsa jin Tidak ada satu bangsa jin pun yang mampu bertahan Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran Rasulullah SAW mengatakan bahwa Jin paling takut dengan ayat kursi saya akan bacakan keluarlah kalian iblis pun sangat takut terhadap ayat kursi maka segera kalian bertobat kepada Allah dan keluar sebelum Allah menghampuskan kalian menghancurkan kalian semua A'udhu billahi rajim Allahu la ilaha illa huwal qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم Wahai bangsa jin bertobat kalian kepada Allah dan keluar. Ukhrajiyadu Allah. Ayat dimuntakkan, dibatukkan. Oh, Uh, seperti itu supaya dia keluar melalui muntah saya lanjutkan selanjutnya saya akan bacakan ayat-ayat berkenaan dengan sihir bagi anda yang terkena sihir maka ayat-ayat ini akan sangat berpengaruh sekali ya maka lebih konsentrasi lebih fokus mendengarkan kemudian sambil menepuk-nepuk anggota tubuh yang terasa sakit bisa perut bisa dada atau anggota tubuh yang sakit kemudian keluarkan dari mulut karena sihir itu akan keluar melalui muntahan kita. Ya, saya akan bacakan ayat-ayat pemutus sihir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'ashak. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبتله إن الله لا يُسْلِو عمل المفسدين ويحك الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang terasa sesak, sakit kepala, sakit di belakang, terasa mual, terasa panas, maka itu ciri gangguan jin dan sihir. Maka dengarkan ayat-ayat rukyah yang selalu saya bacakan di MP3 rukyah, ambil di YouTube atau nanti bisa minta kepada saya, nanti saya akan kirimkan melalui WhatsApp ataupun Anda bergabung di dalam grup-grup uh, WhatsApp saya nanti di situ kita akan share bagaimana tentang pengobatan Al-Quran atau Rukyah Syariah. Strategi-strategi Rukyah Syariah yang bisa kita lakukan. Barakallahu fikum. Oke, okay. selanjutnya semuanya saya minta semuanya ditepuk-tepuk anggota tubuh tubuhnya yang sakit terus sampai hilang. ya. Yeah. Oke, okay. kemudian siapkan airnya. Air yang tadi saya sudah suruh. Siapkan airnya. Kemudian buka penutupnya. Kalau botol buka tutupnya. Kemudian kita baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, al, al, al falaq dan An-Nas saja. Ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ar rahmanir Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين حمسكا أير. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد حمبوس كان بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. حنبسكا بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. حنبسكا ماجي Kemudian berdoalah kepada Allah, "Ya Allah, ya Rob, hamba mohon kepadamu, Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada hamba dari penyakit hamba yang hamba derita, Ya Allah, Ya Allah, ya Rob, jadikanlah air ini sebagai syifa penawar untuk penyakit hamba, Ya Allah, ya Rob, kabulkanlah setiap doa hamba dan doa-doa siapapun yang live pada hari ini, Ya Allah." yang mereka pun mendoakan air yang ada di depan mereka ya Allah kabulkanlah hajat kami ya Allah agar kami menjadi orang-orang yang sehat agar kami dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepadamu ya Allah buanglah bersihkanlah diri ke dari diri kami ya Allah gangguan-gangguan jin gangguan-gangguan setan gangguan-gangguan sihir iri iri ria ain ya Allah dan bebaskanlah kami dari belenggu-belenggu mereka sehingga kami mudah untuk melakukan ketaatan kepada-Mu ya Allah sehingga kami mudah untuk melakukan ibadah kepada-Mu ya Allah sehingga kami merasakan nikmatnya khusyuk dalam ibadah kepada-Mu ya Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dihembuskan okay. oke Barakallahu fiikum kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Air ini sudah menjadi air ruqyah Nanti dikonsumsi setiap hari 2 liter Kemudian kalau sudah habis bisa ditambah Habis sudah ditambah Kemudian dalam setiap live kita pagi jam 6 pagi Ingat jam 6 pagi sampai jam 7 Nanti kita akan melihat bagaimana respon Kalau misalkan perlu penambahan waktu Kita akan tambah waktu untuk konsultasi Tapi uh, Oke okay saat ini kita rukitkan rutinkan hanya dalam satu jam atau lap, satu jam uh, seperempat satu jam setengah paling lama seperti itu maka saya mohon share kepada sahabat-sahabat yang lain share di grup-grup ya share kepada kawan-kawan kita untuk mereka mengikuti kajian daripada kajian rukyah syariah ini untuk bagaimana kita meraih ya kesembuhan yang sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala oke okay, kaum muslimin mungkin sebelum saya tutup bisa Menuliskan apa reaksi-reaksi yang terjadi Mungkin mual, mungkin muntah, mungkin menangis dan lain sebagainya Silakan bisa ditulis ya. Nah, karena waktu kita sudah habis Saya Lukman Hatta dari Malaysia Lahad Datu Anak murid ustaz dulu Masya Allah Jabarakallah fikum ya, Pernah jumpa dengan saya berarti Lukman Hatta ya Ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada antum keistiqomahan ya dan saya ya menyarankan antum mudah-mudahan antum bisa menjadi praktisi rukyah syariah menjadi pendakwah pendakwah tauhid yang mengajak seseorang lain kepada kebenaran dan meninggalkan daripada kemungkaran ya melakukan kesyirikan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari Kuala Lumpur Hazura dari Kuala Lumpur yang tadi Sakit kuat pada belakang badan bila ustadz bacakan ayat ruqyah sihir tadi. Orang-orang yang ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah kemudian dia rasa sakit, dia rasa berat, reaksi, maka itu ciri-ciri adanya gangguan sihir pada dirinya. Maka saya menyarankan pertama selalu mendengarkan ayat-ayat ruqyah yang saya bacakan, bisa diambil di YouTube kemudian yang kedua selalu membacakan ayat-ayat ruqyah atau bisa membaca ayat-ayat sendiri ya bisa surat yasin bisa surat al-baqarah bisa surat-surat yang ada membaca Al-Qur'an lah kemudian yang kedua saya sarankan minum air ruqyah senantiasa dan setiap pagi kita akan meruqyah air Insyaallah siapkan air yang sama ya air yang sama yang akan kita rukyah setiap pagi Insyaallah kemudian yang ketiga saya sarankan untuk mengkonsumsi herbal ya herbal-herbal yang direkomendasikan oleh Rasulullah saw Wasallam ataupun herbal yang sudah saya racik sendiri. Ya, kemudian perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah. Ya, sebentar lagi bulan Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan di mana pahala akan dilipat gandakan. Maka perbanyaklah bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, saya anak murid Ustaz dari Kinabalu dulu. Masya Allah, ternyata ya banyak orang-orang yang sudah per pernah bertemu dengan saya kemudian live ya. Mudah-mudahan Nanti kita dipertemukan di syurga insya Allah Barakallahu fikum. Alhamdulillah hari ini bertambah sihat Muntah sedikit saja Terima kasih Ustaz dari Nora Abdullah Jadi Memang terapi seperti ini Sebetulnya ada uh, Kesannya insya Allah Untuk memberikan kesehatan kepada kita Makanya Sangat disarankan untuk men-share kepada teman-teman Ajak semua teman-teman untuk ikut live kita setiap pagi karena setiap pagi itu akan ada terapinya, ada nasihatnya sehingga nasihat ini untuk menguatkan hati kita. Karena gangguan jin, gangguan sihir itu termasuk gangguan hati. Gangguan yang ada di dalam kolbu kita. Maka obatnya adalah nasihat, amal soleh, ya, kemudian rukyah syariah, dibacakan Al-Quran. Insya Allah akan berpengaruh. Ya Alhamdulillah, ya dari sahabat kita, ya Ibu Nora, Abdullah, Alhamdulillah hari ini sudah merasa merasa ringan ya. Masya Allah, assalamualaikum ustaz, saya muntah-muntah semalam. Dari Sarini Kasidin, ya, ibu lanjutkan ah, minum air ruqyahnya ya. Kemudian konsumsi herbalnya. Insya Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada ibu. Yang pusing biasa, yang pusing nanti bisa ditepuk-tepuk sambil membacakan al-Fatihah. Kemudian baca, ah, jangan lupa minum air ruqyahnya ya. Alhamdulillah. Dari Ishak Ishak, alhamdulillah, saya rasa ringan selepas dibaca ayat rukyah tadi. Masya Allah, alhamdulillah ya. Antum berarti khusuk mendengarnya. Khusuk dan ikhlas ketika mendengarkan ayat-ayat rukyah yang saya baca Maka insya Allah Antum akan mendapatkan ketenangan Akan mendapatkan keringan dan di, di dalam penyakitnya Maka rutin ya Rutin dengarkan ayat-ayat rukyah yang saya baca Bisa diambil di Youtube atau bisa mendengarkan live-live saya ini Insya Allah akan sangat bermanfaat sekali ya Reaksi waktu Ustadz baca rukyah tadi saya muntah Ustadz. Saya dari kot dari Kambu kota Kendari, masya Allah dari Kendari ya. Ketika saya bacakan ayat-ayat rukyah muntah ya muntah itu adalah salah satu reaksi detoksifikasi penyakit keluarnya penyakit dalam tubuh kita. Dan ingat ya pahami semuanya bahwa bacaan ayat-ayat rukyah ini hanya deteksi awal. Di rumah antum harus Lakukan amalan-amalan rukyah mandiri seperti meminum air rukyah, membaca air rukyah, membaca ayat-ayat rukyah, mendengarkan ayat-ayat rukyah. Kemudian jangan lupa mengkonsumsi herbal ya. Sekali lagi jangan lupa mengkonsumsi herbal. Kemudian berikutnya di belakang tulang belikat. Sejak mengikuti siaran Ustaz kemarin terasa sakit dan muntah. Itu ciri-ciri gangguannya ibu. Oke, saya, saya sarankan satu amalan kepada Uh, Bapak Ibu sekalian yaitu berjalan ala Rasulullah yaitu berjalan cepat ini untuk memperbaiki struktur tubuh sehingga kita nggak sakit lagi ini direkomendasikan dalam ilmu fas al kasau pengobatan akhir zaman ya jalan cepat jadi jalan cepat dengan tumit sekitar 5 menit sampai 10 menit setiap hari maka insya Allah gangguan-gangguan sakit-sakit yang pada fisik itu nanti akan berkurang dan hilang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala terutama kalau sudah sakit kepala saya anak murid ustadz juga dari kota baru masya Allah ya nanti di share ya di grup-grup uh, rukyah kita yang ada di Malaysia Singapura ataupun Brunei agar mereka juga mengikuti kajian kita setiap pagi dan mendapatkan manfaat dari dari live kita insya Allah ya Assalamualaikum Ustaz saya dari Sarawak saya mendengar rukyah tadi reaksi badan saya rasa bergetar dan hati saya rah, hati rasa kuat Ustadz ya artinya beliau merasakan bertambah iman dalam dada beliau masya Allah alhamdulillah ya baru masuk wah, telat ya yang baru masuk ingat lagi jadwal kita jam 6 pagi sampai jam 7 ya ataupun 7 lewat 15 seperti itu Oke, okay, barakallahu fikum. Sekali lagi saya ingatkan kepada antum, dukung channel dakwah rukyah kita dengan cara like, komen komen itu bisa dengan salam bisa bertakbir Allahu akbar kemudian share share sebanyak-banyaknya semakin banyak di share berarti dakwah ini semakin viral semakin didengar oleh orang semakin banyak mendapat menebar manfaat kepada orang lain mudah-mudahan siapapun yang like komen share adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan saham daripada saham-saham dakwah kita insyaallah barakallahu fikum Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.